yang disita 103,59 gram dari 9 tersangka di 7 TKP. Kepada para tersangka kita akan proses. Tersangka ini 4 adalah residivis yang mengedarkan sabu yang di Solo relatif baru ini, juga baru keluar dari LP Nusa Kambangan. Pengedar. Punya jaringan di LP Barutan. Kita masih telusuri terus. Harapan kita jaringan yang di atasnya bisa kita ungkap. Oke. Jadi satu bentuk serbuk ini, dan ini masih belum laku dijual. Ada baru dipakai di tersangka. Efeknya ya mungkin ada beda.